Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya doakan semoga yang melihat gambar atau video ini dimudahkan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ke Baitullah. Insya Allah dilancarkan dan dikabul sehingga bisa berangkat dengan selamat. Pemirsa, kita tampilkan gambar-gambar yang saya ambil, yaitu tepatnya pada bulan Oktober tahun 2014, yaitu bertepatan dengan musim haji atau dikenal Haji Akbar tahun 2014, atau bertepatan wukufnya pada hari Jumat tanggal 9 Zulhijjah 1435. Inilah tampak jamaah haji yang habis menunaikan sholat zuhur. Memang tampak begitu ramai dan sesak karena Haji Akbar ini adalah haji yang tidak disia-siakan oleh semua umat manusia seluruh dunia, khususnya para penghuni di lingkungan Arab Saudi sendiri. Seluruhnya masyarakat tidak menyia-nyiakan, semua ikut serta untuk menunaikan ibadah haji. Dan Haji Akbar ini memang haji yang sangat ditunggu-tunggu. Nah pemirsa, ini kita lihat begitu padatnya tawaf ifadah yang para jamaah sudah selesai menunaikan mabit di Mina selama 3 hari, yaitu diakhiri dengan nafar sani. Dan kita lihat juga ini begitu padatnya jamaah yang tawaf. Bahkan pada saat itu tawaf ini di samping posisi sudah dibikin 2 lantai untuk sementara. Bahkan ada lantai dasar, lantai 1, lantai 2 itu masih digunakan di pelataran keliling di pinggir Masjidil Haram, di dalam maksud saya. Nah ini kita lihat tampak orang-orang sedang melaksanakan tawaf. Begitulah terlihat orang yang sedang tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Subhanallah, luar biasa padatnya. Mudah-mudahan semua yang haji pada tahun itu semua mendapatkan haji yang mabrur dan di semua diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Nah ini pemirsa, pada saat itu kita masih melihat yaitu rangkaian tawaf yang dibikin tingkat ya. Dan ini kita lihat tampak Masjidil Haram pada malam hari. Ini adalah suasana tawaf yang dilaksanakan para jemaah haji yang ada di lingkungan Masjidil Haram. Ini adalah selesai menunaikan yaitu sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, yaitu lurus antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah Multasyam. Ini adalah tempat yang termasuk tempat yang paling makbul ya untuk berdoa. Ini suasana Masjidil Haram kalau dipandang dari jauh. Ini saya ambil dari lantai 8 masjid, maksud saya dari lantai 8 Hotel Continental. Ini karena Hotel Continental berhadapan langsung dengan Masjidil Haram, jadi sangat mudah untuk mengambil gambar-gambar sehingga bisa
terlihat atau tampak keseluruhan. Nah, ini adalah tampak keseluruhan Masjidil Haram yang masih terlihat sedang direnovasi ya. Masih banyak alat-alat berat yang masih terpasang ya. Masih terpasang dan pada saat itu memang belum selesai. Mungkin yang belum pernah melihat, kami doakan mudah-mudahan dimudahkan untuk melaksanakan ibadah di Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.